Nya itu pedas yang bisa dirasakan. Terus bagi pecinta pedas ngampleng, jadi pakai ini nanti bonus ya. Ini benar-benar pedas ngampleng pak. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lali mantan tiping ngelembur lagi ceritanya ini kemengkan aku gawe ayam merica 8 ekor terus gawe ayam lengkuasnya kan 12, alhamdulillah ayam lengkuasnya kan udah habis. Yaitu ayam ricanya stoknya cuma sedikit banget, 8 itu nanti insya Allah juga langsung habis lah. Karena berhubung bumbuku bikinnya ini tadi tuh banyak, akhirnya aku beli ayam lagi di langganan gak ada habis. Udah pesen dari sananya itu sana di sananya kosong. Nah terus akhirnya aku melayu nih gue nih Mbak Daning, karena waktu itu Mbak Daning ngasih info belakang rumahnya itu tempat opoi bakul pitik. Yo pitik yo opong nih sembarang kalir intine. Yo belian kayak biasanya langganannya ada di sini. Lagi mah aku delalah ronone gak tak video soalnya mati lampu guys. Jadi ada mau ngenteni yang kono jagungan supaya yo jagungan biasa. Dan ini ada steko mah. Dan ini ayamnya lagi titi diresiki mas saja sekarang Mbah Pomo. Lah aku bagian masak karena kengko karek nyemplung nih saja ya toh, karena aku makan bar makumi kayak gini lah. Bumbu ini kan banyak teman-teman, untuk 8 porsi itu lebih, jadi memang tak tambahi 6 ekor. Aku tuku meneh 6 ekor karena sayang bumbunya ya toh. Mubazir lebih baik tak tukok nih pitik meneh, kerja keras guys, gaspol. Nah ini guys, seperti ini alhamdulillah juga ketemu dengan penjual yang sesuai harapan podoai karo penjual pertama ya. Iya. Ayamnya juga luar biasa jumbo-jumbo. Bener-bener lo jumbo-jumbo. Nah, seperti ini pitik gede-gede tenan guys. Alhamdulillah nyeneng lah. Kuwi aja sampai pecah, Mas. Nek pecah kok anu. Apa iku iki nek pecah apa? Pahit. Heeh. Ini nanti masih dicuci lagi ya guys ya, karena itu cucian pertama. Delalah duwe mbah ya sat-sat. Gak kelumbruk. Alhamdulillah guys, moga-moga kita sekeluarga selalu dalam lindungannya, bahagia selalu dan dijauhkan dari orang-orang toksik, dan kita selalu dikelilingi orang-orang yang baik-baik aja. Amin ya rabbal alamin. Semoga pemilolan gak bosen ya nonton kontennya kita. Konten kok konten mergawe terus, konten kok muasak terus. Semoga panjenengan tidak bosen nggih. Nggih. Ambil positifnya guys ya. Aja di cupuk masakane. Dicupuk positifnya. Positifnya apa Mas? Karo guys. Tergantung panjenengan lah. Lah kanu. Lah menyimpulkan. Iki yo bener positif embora. Wong trae wong koplak-koplak ki awake dhewe. Oh bengi-bengi kok ya jek masak ya. Iki sing viral di TikTok. Minggu kalian malam minggu kalian ngapa? Liburan. Malam minggu jalan-jalan karena alun. Tak paten. Kami nih malam minggu cari uang. Kerja. Tak ada kata cangkruk. Iki samain malam minggu nih. Jalan-jalan guys, ada yang masih kerja, ada yang lah ada iki di bar pisan, dan sesuk kita lagi leren guys. Apa iso le sesuk cek ada bumbu. Ada masak ngono. Yuk, ini malam minggu kita tetap kerja ya guys ya. Tapi pas videonya paling kok ini kita lanjutkan pagi teman-teman. Kita lanjutkan minggu apa minggu ini kok nganu? senam ini ayamnya bener-bener super guys lu, besar alhamdulillah ya. Thumbnail gak thumbnail? Gak gue sih duwe udah lah. Oke nanti masih dicuci lagi ya teman-teman, ini belum bersih. Sabar nggih. Sing telu guys, loro. Wayahe. Oh.
Wah, ya mis sampai ngerti dhewe to barangi. Barangi lo ngerti dhewe sampean koyo ngene iki. Gede-gede. Oke teman-teman, ini untuk rendang yang kloter kedua ini. Rica, bagi yang memang benar-benar pecinta ekstrim ya, ini tak kasih cabai rawit ya, tambahan cabai rawit utuh-utuh. Bagi yang kurang merasa pedas, tinggal di ceplusi saja ya. Cabainya koyok ini ki. Jadi bagi yang merasa kurang pedas, tinggal saja ini panjenengan ini ceplosi itu, jadi tambah gemoy nanti. Okay. Di mulut meledak. Monggo guys, Rica mercon lali mantan nggih. Rica ayam kampung organik ini ya. Nggih. Ayam aku kampung organik sampai metot-metot lek ngomong. Jadi nanti di setiap bumbu Rica, mau kloter pertama atau kloter kedua, itu sama ya. Karena ini kan kita masak dua kali ya. Ini semua ada cabenya. Jadi bagi panjenengan sing kurang pedesen bisa keremus iki lombok rawit iki. Jenenge wae Rica mercon ya. Dadi meletuk. Wes Rica tambahi mercon lho. Bayangne. Dos. Kayak meletuk-letuk iki ya. Dan yang bumbunya ini pedasnya itu pedas yang bisa dirasakan. Terus bagi pecinta pedas ngampleng, jadi pakai ini nanti bonus ya. Ini bener-bener pedas ngampleng patak ya. Sip. Seperti ini bro. Bumbunya begitu buket, buket ini, buket lekoh bumbu nih. Dimasak dengan penuh cinta kasih dan sayang. Asir. Direwangi loh. Malam minggu kan cari do nongkrong kita panggah golek duit ya toh. Semangat pokoknya guys. Semangat semangat. Oke oke. Masak makanya besok teko iki bengi iki. Teko jam 8 luwe jek masak guys. Mohon maaf guys, admin rong bersi guys. Soalnya admin ini jek ngurusi iki barang yeah. Guys. Iki mung yo ngresi pitik sembarang kalir. Intine teman-teman, kalau kita berdua itu tidak set, tidak ngoyo dengan diri sendiri, kerjaan itu lama, tidak satset. Jadi memang intinya kan ini kan memang masa depan kita ya, harus kita yang ngoyo, harus kita yang ngoyo, harus kita yang melu terjun. Kalau kita nggak melu terjun, aduh nggak jadi teman-teman. Terus kan adewe apa ya, yo mae dan DC mak bapari ngewangi. Tapi yo kuwi guys, kita yang harus apa? Ngerti ya, mengerti kan. Masak melu noto iki plek-plek ngene iki kudu awake dhewe. Oh, awake dhewe. Ngono. Apa meneh iki cerono yo kuwi mae kan cuma dudune tok guys. Soale mbok kan mae kan lemu dadi ora mergene gak iso kaya wong bakul, soalnya kan wong kan sithik-sithik apa istirahat, keselen sithik-sithik mau ya awake lemu. Dadi yo memang harus awak dhewe melotor. Jadi tadi yuk yo iku wektune kocar-kacir. Kaya sing wis dadi kaya ibarat wektune iki intine suwi ngono lho maksude, malah sing mergawe kebengen. Betul. Dadi akhire karena gak efisien sing mergawe kebengen, dadi kita yang meneruskan. Ah, dadi kuwi dhewe lebih lebih apa ya, mengerti inilah. Kita harus ngerti kekurangan dan kelebihan tapi keluarga kita tapi kita juga bersyukur kita ya. Juga bersyukur masih dibantu orang tua alhamdulillah. Cuman kita sebagai anak kudu ngerti posisi dan kondisi, betul. Keluarga kita masing-masing. Masuk. Betul. Jadi masa depan kita ya harus kita yang terjun. Betul. Oh ya. Betul. Bersyukurlah guys, kita disupport keluarga semuanya. Ya sangat bersyukur nenek bayi, nenek mae, nenek sing alhamdulillah kita bisa ngasih pekerjaan juga ke orang lain ya toh, ke orang sekitar nenek desa, nenek sopo jenenge
Mbak Parti ya kok keluarga dhewe, Des. Betul. Ini sebentar lagi kelihatannya belum ini banget. Ini bumbunya kita bikin medok ya. Iki masam, guys. Wedangen ngempet aku. Kene iki panas-panas. Wedangen. Rai-rai iki wis rodok siap-siap panas. Wedangen. Karena pet mau hubungannya karo Lombok, Lombok. Tetep wedangen. Iki kok gak adus, yo. Wedangen. Wedangen. Harus adus, guys. Kemarin ini adus meneh. Oh, aku melarang adus. Tapi sholat. Iya. Rongatus. Berarti malah aku sing 100 sik. Aku 200 mong. Lah ki mengarepe ana wis arep magrib. Rong asar saya terus budal. Toko mari magrib jam 6.15 salat saya magrib wis bebas sama saya iki. Tapi kuyu alhamdulillah maksudnya iki pesenane kan akeh. Jadi engko langsung kan iki kan ngoyak guys, ngoyak hari Senin. Jadi hari ini besok Senin wis siap kirim. Soalnya kan maksudnya ya. Minggu kan paling ya istirahat masak. Jodoh keistirahat. Jadi kita aku memanfaatke waktu kita bumbune sayang bumbu akeh. Jadi adewe istirahat hari Minggu ngono guys. Singan, tapi istirahat masak tapi panggah yo jeneng bakulan guys yo alhamdulillah masyaallah barakallah. Semangat. Jangan pantang menyerah. Betul. Jangkauan masih panjang. Monggo guys, wis langsung di sat-sat ya. Ya iki lomboke. Sampeyan keremus mengko yang mantul. Iki ku medhok guys iki, sik enteni medhok ya. Rica ayam kampung organik bener-bener liar ya guys ya, tidak di kandang. Seliar sing masak. Gemoy. Si gemoy. Gemoy ini gemoy. Gemoy, emang gemoy. Emang gemoy, emang gemoy. Alhamdulillah. Siap. Oke guys, jam 8:30 kita baru selesai. Ini mau mangan usus e guys karena usus e gak didol to. Usus e iki mung dikatutno dienggo mangan bengi. Lho. Lho ora potongan arene kabeh. Ben kloloten. Ora mesti kok. Lah kok ora aman no. Ya, yo manung iso dikethok nek iso. Wah, kita rata. Guys, kecil ini Mas Bagus ben natural, guys. Kira ngadus kon conteng. Yo arep adus salah ora usah dosek aku. Memesan mangan osek, tak soteng, lha engko lagi adus. Gantian kok guys aku dhewe yo perah kabeh iki. Yo, gojo serta wani. Monggo Jess, makan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Di review tenanan ke Mas, teh dirasakno tenanan bumbune kurangnya apa nganune apa. Ya. Monggo guys, iki kita makan pakai usus dan bumbu rica nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tambah. Ya menurutku ini jauh lebih enak ketimbang apa pas gawe aku pas nganu bebek kalau enak bumbunya pas asinnya kroso manis gurih pedes nek pedesnya di sisi lain ini soft sedengan lah pedesnya gak banyak cuma nanti pas nyeplos Lombok pas pedesnya itu tambah tar nah, seperti itu jadi cermennya bisa dinikmati semua kalangan loh guys kalau sampai nak mangan tak kayak contoh ya mangan sing
nek sampean arep mangan ricane dhewe. Pertama berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Iya, iya. Sing loro, ya. Sendoke dilebok ning kuping. Sendok dilebok ning kene. Nah, ketika ki mlebu dan dikunyah arep mlebu ning ngene gorokan, sampean merem. Sampe nikmati. Kon turu. Dinikmati, dirasakan. Ngono rasane wah pas ngene. Dengan sampean pas mangan iki karo karo merem ngene, engko sampean mesti merasakan apa ya? Kengoroan ning ati. Oke. Merasakan oh, jadi kok ade pas masak ini kiwong wong iso terbayang-bayang. Heeh. Rekan mari delok videone Adwi. Soale iki bumbune iki memang bener-bener ditanekno, guys. Jadi kok pengalaman pas kita bikin rica bebek sama rica ini bumbunya lebih nganu. Luweh medok lah sremono. Jangan lupa sama merem. Dan nikmati. Ngerti. Bumbunya pas tenan kok setenan. Ya pas rica bebek kan ya enak guys ini, tapi lebih enak lagi. Karena yuk wilo lebih medok, masaknya juga lebih lama. Bener-bener bener-bener sat. Waduh enak ya. Cuma lagi bedanya enak tambahin lombok. Jadi tapi kan lebih tanah iki dong, karo sing pertama. Iki bener-bener disat no. Sing pertama kan gak kurang ngerti ya belajar. Lah iya. Maksudnya kita itu enggak membanding nih pertama kedua itu tidak. Kita belajar dari hari pertama loh, guys. Namanya kita belajar apa bakulan kan kudu belajar dari yang sudah-sudah. Alhamdulillah. Loh. Coba mana pertama masan makanan pertama ya lagi di ingat. Oke, rasa pedes. Nah, lombok. Nah, terus sedulur loro pakailah lombok yang tersedia. Tapi ini bumbunya menurutku pedes sih, lambi opo nek ra pedes. Kuwi untuk sing gak seneng pedes kuwi wis pedes kok. Just astagfirullah. Nomor dua, iki pedesnya sudah dirasakan nih. Lah iya. Timbang, apa yang mercon? Pedesan mercon. Mercon yang buah. Tapi apa yang kepo rasanya? Tapi apa yang merconnya gak enak anu nih guys, gak enak lombok ini. Gak lombok ya? Nah, ini kan lombok iblis. Nah ini kan dikasih lombok. Tapi alhamdulillah ini sudah ada yang mulai apa? Pesan apa yang merconnya? Masa alhamdulillah, amin. Maknang. Wah ternyata pedas ya guys, tambah enak lombok emang tak terpus ya. Nggak. Gojah ke tangan ini. Wes. Tangan ini. Pedesen. Pedes ya. Kanggo wong gak sengan wong aku pedesen nok. Oke, kanggo wong sing kadang sing wong ngurokan kan. Ono. Gak suka pedes. Betul. Iki jeroko guys mbae tapi arang-arang. Pedes. Pedes. Enak. Pedese pedes. Iso dirasakne? Iso dirasakne apa pedes gak dibaleni apa pedes lagi ngono. Kan promosi kita. Nah, iki maksudnya pedese iki. Pertama iso dirasakne. Yang kok mau iki mau digawe sarapan ya. Nah, kok awan kok beli ini ya? Awan. Bengi kok enggak enak makannya. Karena biasanya kan begini kan. Penjelasanmu susah dimengerti ke. Maksudnya ini sing simple, maksudnya pedesnya itu pedes yang piye ngono. Penjelasanmu ki mulak. Lah wi jenenge ki berarti pedes iki pedes lagi ngono lho, Pak. Oh, jek gak mbok apa izin bu ulak kalau kok sarapan kok anu naik ngono ngono lo langsung jupuk simple ben wong iki gampang mencerna. Cuma jaga kok malah bleset ado ya. Jaga kan biasanya kan jeneng wong kan enak sarapan makan siang karo makan malam. Iya. Yeah. Ya pedes enak. Wes gitu teh. Kepo langsung di order.
rasa kesukaan. Tapi cacat. Mohon maaf ya teman-teman, karena enak di kita, mantep di kita, belum tentu mantep di lidah panjenengan. Udu padha. Jadi kalau penasaran, pengen tahu rasanya, bisa dicoba. Alhamdulillah. Insya Allah masakannya keluarga Lali Mantan TV enak-enak teman-teman. Kita belajar dari yang sudah nah, seperti itu. Kita semuanya enak. Cuman guru beda niki masaknya jauh lebih lama. Kegoyan. Arep disisihne sapa? Mesti nek menawa tak nepi sanem. Angel ulet. Teko. Nek ora sempat dimasak lebar kulkas. Sekali masak langsung kena ke sama. Satu ayam full. Nomor seruan. Pati. Ninggale cuma usus tak. Karo wulu. Wulu. Oke guys, kita lanjut di pagi ini ya. Kita lagi ngadai bumbu. Gimana ayamnya sing tak ricat tadi malam sudah tak adai ini, nanti tinggal di vakum. Ini bumbunya teman-teman, ki bumbunya dari seperti ini. Terus ki ayam lengkuasnya diadai mae. Iki nganune kok sih apa? Bumbune ditimbangi. Karena ki dino minggu guys, di nganu dhewe, tapi ki meng aku mari kongguri nyeluk apa jenenge nyeluk Mbak Par. Ini kalau jepret dilapi tisu, tapi selalu tisu yang baru ya guys ya, gak tisu bekas. Dicepak tisu di sini. Cari bumbu ya kok. Iya. Lewat papat lima. Ora popo. Bumbu ya kok. Untuk bumbunya ya. Ora popo. Soalnya kan ayam lengkapnya bumbu lengkap kan. Siapa ngerti nek nang omah panasin nek. Panasin nek terus digoreng. Panggil saja ini ratu online guys. Pokok dulu titit paket, terus berarti paketnya mae. Ora guys. Panggil saja ini ratu online. Kiye wis anyar neh guys, klambi niki masam. Tok tok paket ya paketnya mae. Pokok dek prone karo Dinda. Dek. Gak salah. Ini Dinda iki ya. Dinda kok sak menuk dunia iki apa? Menyoba lah nganu iki telon apa? Iki mas aku nendiki nek gambar iki semene kok berarti aku pendek. Nyoba kok terus ganti mandek. Wes iki. Iki kan dawa no lori, LD-ne kan 120 gajal. Jajal, engko terus neh paket. Paket. Engko anggere atas namanya Dinda ya berarti Dek ayo to, Mbak. Coba lagi. Coba lagi. Kak. Kawis. Kawis. Betul sekali, Mbak. Kawis. Kawis. Terus sekali Mbak, gak wes Mbak. Bener Mbak, pasing kelaru apa nih? Biasa ngobrol Mbak Pan. Nggak menengai malah gak kurang adol. Ya Mbak ngomong apa aja? Ngomong-ngomong apa gibah, seneng anem gibah. Yurah, kita kan buat milo sesuatu. Sesuatu bedino. Enggak pasti DC info mau ngene info gua kok gak iso menang gibah nomor 1 Oke guys, makasih banyak supportnya buat semuanya. Sehat-sehat terus yo. Panjang umur murah rezeki. Ini kita mau persiapan karena mau ada sesuatu. Ya toh pokok sehat-sehat buat semuanya. Sampai yang mau order langsung di 08 58 50 23 9362. Sepurane ki uploadnya telat guys. Ya ngerti Dewi. Ngebor. Video ini ya lagi dirampung nih. Ini jam berapa lagi?
jam setengah pit jam berapa kan? Apa lu? Setengah delapan, ya toh. Kita yang tak edit, terus ngundang tak, yang tak save, dan tak upload. Sepurane kontennya apa? Kontennya mangan, masak lagi dan mangan lagi. Semoga panjenengan suka, berkenan dan happy terus. Selamat hari libur, bahagia terus, panjang umur, rezeki buat semuanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.